Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Alvin Laskar. Kali ini saya masih di tempat saya kemarin di hutan. Kali ini saya masak ayam hutan. Saya bakar ayam hutan. Saya dapat ayam hutan kena jerat saya, dan saya bakar atau disebut dengan sakan. Nah, ini jadi saya bakar paknya aja. Kenapa saya tidak buat ikat dan segalanya? Karena melindungi satwa. Jadi boleh aja kita ngambil binatang dalam hutan atau berburu, tetapi seutung untuk kita makan aja, tapi bukan untuk dijual dan diperbelikan. Oke, teman-teman, saya sudah bikin api. Kalau bakar kena ya hutan seperti ini. Apinya tunggu dulu banyak bara, baru kita bakar. Ini kenapa dijepit ini, biar bisa diputar-putar. Jadi ayamnya seperti ini. Ini teman-teman ayam hutannya. Nah, itu adalah proses api yang kita bakal bikin baranya terus besar, dan biar ayam bisa cepat atau daging bisa cepat matang. Beginilah selalu cara membakar ayam di dalam hutan. Ini adalah cara kita membakar ayam di hutan.
dan barangnya. Teman-teman, ini adalah yang namanya bakar ayam. Ya, ini adalah bakar ayam. Ayam hutan, teman-teman. Ayam dapat dalam hutan atau burung sakan. Jalan dulu, lihat-lihat keadaan di bawah. Di situ jerat saya tadi, teman-teman. Jerat saya tadi di situ. Di bawah sana. Itu kan ada jalannya. Di jerat saya di sana. Yang jerat kancil saya di bawah situ lepas. Nggak dapat kancilnya. Kayaknya putus, apa mungkin digigit landak kayaknya. Kita lihat lagi bakaran kita, takut tuh kosong. Kita lihat lagi ayam kita sih, teman-teman. Takut gosong, teman-teman. Ini bagus. Rata. Jadi dia matangnya pun akan rata sendiri. Lagi waduh ikan. Saya harus bikin tempat kalau pernah tempat. Pendek. Kita akan buat ke sini dulu. Sementara ini kita bikin tempat. Saya mau cari kayu yang pendek. Ini namanya mandau.
sebelum hujannya deras betul, saya mau mengambil daun pisang lagi untuk atap kita. Ya, pondok kita sudah mulai selesai. Pondok saya mulai selesai, teman-teman, untuk berteduh dari hujan sementara. Dan saya di dalam pondok sekarang sambil lihat ikan yang bakar. Bikin pondok itu simpel. Yang penting tidak ada celah air masuk. Itu aja. Ayam bakar hutan. Wah, wah, wah. Udah matang ini, teman-teman. Udah hampir matang ini, teman-teman. Teman-teman, ayamnya kita udah mulai matang, teman-teman. Ya, teman-teman. Ayam bakar hutan kita udah udah mantap. Itu yang bakal kita jadikan pondok besok. Malam ini saya menginap di sini saya dulu. Dan ini ayam ini sebagai makanan saya di dalam hutan ini. Besok saya akan mencari bekal lagi. Saya mau cari lihat jerat saya, mudah-mudahan dapat jerat saya. Ya. Itu ayam bakar kita. Harus dikipas juga cepat ya, seperti biasa bakar-bakar juga. Artinya teman-teman bisa lihat, itulah ayam bakar kita di dalam hutan. Sudah matang dia harus diginikan, jadi tetap apinya ada. Ini sudah kurang api, ini memang sudah matang.
Aduh, pisau belatinya hilang. Inilah teman-teman proses ikan ayam bakar kita di hutan. Ntar lagi kita akan menikmatinya. Sudah matang. Ayamnya sudah matang, teman-teman. Oke teman-teman, kita ayam bakarnya sudah selesai, tinggal kita makan saja lagi. Ini ayam bakar dalam hutan ala Alpin Laskar, ala saya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita menikmati makan ya. Teman, kita akan makan dulu. Bakarnya. Oke teman-teman, kita makan. Ya, ini pondok kita dan kita bisa makan. Nah, ayam bakarnya, teman-teman. Inilah ayam bakar kita. Nah, mantap toh. Pastilah mantap. Yang di rumah saja, daripada tidak ada kegiatan di COVID-19, kita di hutan saja. Sekarang nikmati saya makan ayam hutan. Mari makan semuanya. Ini ayam hutan. Mantap sekali ini. Kalau kemarin kita makan singkong, kali ini kita makan ayam hutan. Wow. Sedap. Mantap sekali kawan-kawan. Matang sampai dalam. Luar biasa. Mantap banget teman-teman, ayam bakar hutan mantap kali, mantap nyos. Ini juga ada cabe, jadi ada sambalnya, cabe kecap. Ayo semua, mari makan semuanya.
Mantap banget. Kalau ngiler udah mau kita makan ayam hutan di dalam hutan. Mudah-mudahan jebakan saya dapat kancil. Besok kalau dapat kancil, saya bakar kancil lagi. Saksikan terus, tonton terus video saya, Alvin Laskar. Selamat menikmati ayam bakar hutan Sakan. Dagingnya matang sampai ke dalam matangnya. Ini sudah jam 4:30 sore, jadi pas jam makan sore aja ya. Ini pondok saya untuk menginap malam ini di belakang, jadi saya nginap ini. Besok saya mau buat pondok di sini, tempat base camp para pecinta alam Kalimantan Timur. Jaga hutan, jaga alam, dan nikmati suasana kehidupan di dalam hutan. Pol. Asli masaknya pun kita dari ini sekitar 2 jaman. Nah, jadi dia matang sampai ke dalam. Begitulah caranya bakar ayam dalam hutan. Mantap toh. Mantap lah. Yang nonton pasti ngilir. Mantap loh. Mantap banget ayam hutan, luar biasa, wah sedap. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Tonton terus channel saya, jangan lupa subscribe Alvin Laskar, bunyikan loncengnya kalau Anda menyukai video saya, survival hutan Kalimantan. Oke, top Marco, top, mantap, joss.